Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan membahas masker masker dari Sensi ya. Ini maskernya ini seperti ini bentuknya. Dia pakai ear loop. Jadi maskernya ini kan bisa dicuci ya. Jadi kalau kita pakai berulang-ulang juga bisa dengan cara kita menambahkan ini. Protective masker ya. Jadi dia ini bentuknya simple dan dia tidak berpori ya. Jadi dia bisa menyerap air liur gitu ya. Oke, tapi terlebih dahulu kita akan mencoba masker Sensi ini. Ininya agak tinggi ya. Jadi agak tinggi ini dia di bagian hidung kita, sedangkan ini bagian bawah. Oke. Ini bagian hidungnya ya, agak tinggi ya. Ini bagian bawahnya. Jadi kita tutup rapat, bagus banget ya. Desainnya bagus banget nih. Bernapasnya juga enak. Dan dia ini udah pas banget ya. Kita nggak perlu rapatin lagi. Dia udah didesain berbentuk seperti muka kita ya. Jadi ini sangat rapat. Sebelah kiri, sebelah kanan juga. Bagian dagu dan memproteksi seluruh muka kita ya. Kita akan tes menggunakan api, apakah dia tembus? Nggak tembus ya? Nggak tembus nih, jadi dia nggak tembus air. Masker ini nyaman dipakai, cukup ear loopnya juga enak, nggak terlalu kenceng, ya. Karetnya nggak kencang tapi pas dia ya, nggak terlalu kencang, nggak terlalu lembek ya, jadi pas banget dia. Jadi ini masker ini kita pakai sehari-hari ya, jadi bisa dibuang, bisa pakai. Kalau kita mau pakai seharian, karena masker ini bisa basah ya, tambahkan ini protection mask. Jadi ini dia seperti tisu, cuma dia bagusnya dia ini dia tidak ada partikel-partikelnya ya. Kalau tisu itu kita gini-gini masih banyak partikel-partikelnya. Jadi sebelum dipakai kita gini-gini dulu nih. Tapi kalau ini bisa langsung dipakai ya, karena memang dia didesain untuk masker ya. Ini tip and trick-nya kita pakai. Tapi usahakan sebelum kita memakai masker ini tangan kita udah dicuci atau kita menggunakan desinfektan ya. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman, setelah itu kita menyentuh masker ini. Oke, kita pakai lagi. Ya, ini dia seperti ini ya. Oke. Jadi masker ini kita bisa pakai seharian dengan aktivitas kita. Kalau udah basah, kita ganti aja lagi dengan protection mask-nya ya. Ini bisa dilihat ya, bisa mengembung. Dari bisa mengembung artinya seal di sininya sangat padat, sangat rapat sehingga angin tidak bocor. Ya, tidak bocor. Oke. Terus kalau udah pakai, usahakan ini jangan sentuh lagi ya, karena ini mungkin banyak virus atau apa kita nggak tahu. Jadi habis pakai kita tinggal ambil yang di sebelah kanan, tarik, terus kita buang ini. Kita buat tisunya ya. Oke guys, demikianlah review dari kami, Ronatech, mengenai masker dari Sensi. Dari desain sih bagus banget ya, ini desainnya bagus, tipis, keren. Enak dipakai juga ya. Bahannya juga bahan berkualitas, bukan kaleng-kalengan. Oke, jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda lagi bertanya seputar masker Sensi ini. By the way, masker Sensi ini kita bisa beli di online shop, tapi harganya bervariasi, Anda cari aja yang paling murah di sana.
yang harganya ya yang paling murah, karena harganya sekarang lagi turun, bisa lebih murah bisa lebih mahal ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.